Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Endomusener. Ya, saat ini kita akan melihat aktivitas di sekitaran Jalan Utama Legok. Pasai ya. Dan kita akan kembali menginformasikan dari Jalan Utama Legok Pasir Jonggiang dari arah Jonggiang menuju arah Legok Pasir. Kita akan coba pelopul ya dari Jalan Utama Legok Pasir tersebut. Dan mari rekan-rekan ikutin terus perjalanan pantauan darat untuk melihat kondisi terkini dari Jalan Utama Legok Pasir. Ya, di depan ini merupakan dari desa Cikurunya yang sudah terlihat dari permukaan bijinya ya. Dan untuk jalur ke arah depan menuju arah Legok Pasir masih dalam proses. Oke, kita sudah mengarah ke arah Legok Pasir dan kita sudah meninggalkan dari pembetonan yang sudah dilakukan di bulan-bulan lalu ya. Dan untuk arah depan ini pengerjaan dari jalan utama Legok Pasir Jonggiang ini masih proses dilakukan dengan di sekitaran area pinggir jalan-jalan tersebut sudah terdapat dari batu-batu agrigra ya atau kesi-kesi beton yang sudah siap akan ditaburkan untuk pembenahan dari jalan utama Legok Pasir Jonggiang ini. Oke, nampak banyak debu rekan-rekan. Dan seperti yang kita lihat bersama ya, kendaraan banyak sekali yang memasuki dari jalan utama Legok Pasir Jonggiang ini rekan-rekan. Jadi ada kemungkinan setelah nanti selesai memperbaharui dari jalan utama Legok Pasir,
jalan tersebut akan ramai ya rekan-rekan. Dan sekarang akses dari Tol Cisumdawu sudah dipermudah. Dari arah Bandung tinggal belok kiri ya kalau menuju arah Kertajati. Yang mau ke arah Conggeyang tinggal belok kiri saja dari arah Bandung menuju arah gerbang tol Paseh dan nanti masuk ke pintu tol keluar ke arah jalan utama Lego Paseh Conggeyang ini. Nah, di depan kita ini sudah nampak ada pemerataan ya. Dan mungkin kita harus menduluin mobil-mobil ini ya karena debunya kemukar kan. Dan cuaca bulan-bulan ini belum ada hujan ya, jadi pantas saja dari jalan utama Legok Paseh Conggeyang ini sangat berdebu rekan-rekan jika kendaraan memasuki dari jalan utama Legok Paseh Conggeyang ini. Nah, untuk rekan-rekan juga hati-hati ya ketika melewat dari jalan utama Legok Paseh, terutama yang dari arah Legok Paseh ke arah Conggeyang untuk pemotor ya, karena jalan tersebut ini lagi dalam perbaikan, jadi harus pelan-pelan karena kalau menginjak dari kerikil-kerikil yang berada di sebelah kanan tersebut bisa terjatuh ya rekan-rekan. Kita akan duluin mobil-mobil ini rekan-rekan karena gak kuat sih debunya. Oke, di depan ada aktivitas ya. Sebelah depan kita sudah mulai aktivitas. Kita sudah keluar dari Conggeyang rekan-rekan. Kita menuju arah Legok Paseh. Nah, ini kondisi terkini dari exit tol Paseh ya, pintu tol keluar. Nampak lampu kuning sudah menyala rekan-rekan. Nah, ini kondisi terkini dari
pintu tol keluar dari arah gerbang tol Paseh seperti ini. Ini sudah selesai rekan-rekan, dan ini sudah bisa digunakan terkait dari jalur gerbang tol Paseh. Kita sudah berada di Desa Bongkok. Ya, seperti yang kita lihat bersama bahwa di Desa Bongkok, area dari Jalan Utama Legok Paseh Chonggyang ini sudah mulai terlihat ada perbaikan ya. Dan ini jalannya baru di pemerataan rekan-rekan. Terlihat ya motor girder sekarang sudah nampak beristirahat. Mungkin dilanjutkan besok ya. Perbaikan tersebut mungkin rekan-rekan akan dilanjutkan besok pagi ya sampai siang, karena sekarang sudah pada enggak aktivitas. Ini sudah mulai sore. Ya, rekan-rekan, kita akan coba melihat di sekitaran depan kita ini. Ini kawasan Tol Sesundawu. Terlihat di depan ada petugas ya. Oke, seperti ini kondisi dari eksit tol Paseh rekan-rekan. Ini area dari elokan ya. Nah, ini dari arah Bandung terlihat mobil tersebut nampaknya mau memasuki area gerbang tol Paseh ya. Nah, sudah banyak sekali dari arah Bandung menuju arah gerbang tol Paseh rekan-rekan. Nah, termasuk yang mobil warna hitam juga ya. Itu mobil sedan ya rekan-rekan. Kita akan
berkendara lagi rekan-rekan, karena saya akan pulang ya. Saya akan pulang langsung dari jalan utama Legok Pasacongkyang ini. Oke rekan-rekan, kita sudah menyaksikan informasi dari jalan utama Legok Pasacongkyang dari arah Chonggyang ya menuju arah Legok Paseh ya, yang mengarah ke arah jalan nasional Palimanan Bandung dan arah Cirebon. Oke rekan-rekan, untuk informasi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan saya dari channel YouTube Hendra Blog Channel, seperti biasa izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita sudah mau keluar dari jalan utama Legok Pasir Canggihang, rekan-rekan.